Yo, hello guys, welcome back to my channel. Dan kali ini kita akan kembali bermain AoV. Gua ranked match di bawah sama temen baru ya. Gua bermain musuh main Dragoness seperti yang kalian tahu, dan ternyata dia juga bermain AoV. Namanya tuh si Miss Baby yang lagi di waktu ngeband ya. Alright guys, kita suruh rank aja ya. Oh, rank hero lumpur. Alright. Dia pakai lumpur berarti kita berhenti menjadi support. Request hero, bro. Hero yang paling gua paham di AoV ialah si Joker ya. Gua lumayan paham Joker karena udah lama makainya. Apalagi gua sangat bahagia semenjak skill 2-nya di skill 2-nya. Ya, semenjak skill 2-nya bisa reset cooldown-nya si skill pasif. I love it. Wait a minute. No jungle? Really? Okay, menarik. Jangan ngomong kalau gua bakalan kalah. Gak tahu juga ya, gua pernah loh kalah. Timnya gak ada satupun yang jungle, tapi really man. Waduh, gua lupa ngatur item lagi. Item lama ya. Yaudah lah. Yang paling enak dia Leicester ketika war. Ketika luar menggunakan Leicester dan skill satunya, kena skill satu 4 orang, taruh juga tikar bulatnya, kena semua, mantap, pakai true damage, tank, mau apa, mau ini, mau itu. Kalau udah jadi, kalau nggak jadi ya gini-ginilah. Solo kill pakai Leicester susah cuy. Karena musuh tidak menggunakan hero jungle kita bisa kalah, jawabannya bisa cuy. Gak ada yang gak bisa. Makanya jangan terlalu sombong ya. By the way, di channel ini gue akan bermain 3 game ya. Gue akan bermain AoV, bermain PUBG, dan juga bermain Dragoness. Yahoo! Alamak, oi. Wih, ditabuk linci loh. Gue kira tadi ada Zanis loh. Gue kira tadi ada Zanis loh. Palah di telepon cuy. Oh my god, Nas. Gue di telepon pacar cuy. Padahal gue lagi record, bebek. Sabar ya. Kalau menang nih di telepon nih. Oke, alright. Oh. Bahaya. Masih cooldown. Sabar. Masih cooldown. Lama ya cooldownnya. Ini tadi seharusnya nggak ulti. Dipaksain tadi sama si lembut. Wih, ini kelinci tabok-taboknya. Bukannya apa, tapi ya nggak kena. Alright brother, push semuanya. Oke, gue udah bisa mencium bau-bau kemenangan, tapi mereka juga bisa mencium bau kemenangan dengan cara comeback di late game. Wah, kalian isar imut-imut nih. Membahayakan juga. Wih, darahnya nggak habis-habis tuh. Keep your eye on Siungka. Oh my god, bro. Be ready to the stun. Jangan dipaksain sahabat-sahabatku semuanya. Sahabat-sahabatku. Assist 2, kill 0. Gue tuh udah lama banget gak pake si Alistair. Does Omen use red buff? Apa tuh? Katanya dia mau ambil red buff mungkin ya. No, kata si Zanis. Waduh, skill cooldown. Wih, rame cuy. Me cuy.
itu sekali getok loh. Anjay mabar. Langsung aja bye bye. Ini bunuh lo kelinci sabung, kelinci sabung. Dibunuh lah kelincinya, mas bro. Waduh, gak bisa kelinci cuy. BTW, Zanis mana sih? Masih farming, belum terkumpul stacknya. Yes lo. Come on, come on. Right. Right. Woo, hampir aja gua pikir gua bakalan mati ya. Ternyata victory. Wow, 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 wow. Mantap. Ini karena gua rasa no jungle ya. Kalau misalnya ada junglenya lumayan loh. Lumayan loh. Kalian bayangin aja misalnya, wah, rank 5 cuy. Rank 5. Malu-maluin masuk YouTube. Oke, okay, my friend, thank you. Ternyata si Omen-nya juga nol ya. Ternyata dia di atas gua dan gua ada assist 5 tapi gua mati 3. No problem. HD sekali ya mobil ini ya. Gua tuh paling suka sama hero ini ya, si Enet. Dia tuh hero support. Terus sekarang lagi ada skin baru coy. Ini ada skinnya. Ini ternyata ini codek sini loh, 100.000 bisa dapat loh, dapat juga bonus satu lagi skin. Tapi gue lagi nggak ada duit sih. Gimana gitu? Alright brother, my friend and my family and my family and my friend and my family, my girlfriend, my friend, blablabla. Semuanya terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like dan juga share video ini agar gue bisa 1000 subscriber tahun ini, insyaallah 1000 subscriber. Dan selamat hari raya Idul Adha dan selamat bermalam takbir karena gue record malam takbir. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.